Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa kembali dalam pengajian kita Secercah Embun Pagi semoga membuat sejuk kita semua dan membuat kita semakin sehat. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang kami hormati, kita sudah membahas resep sehat dari huruf a sampai dengan d, yaitu a. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah dalam keadaan apapun juga. B adalah menjaga kebersihan dengan rajin-rajin, cuci tangan pakai sabun. Kalau tidak ada sabun, kita boleh pakai hand sanitizer. Lalu C cukup dalam semua hal, cukup aktivitas, cukup istirahat, cukup makan, tidak kebanyakan, juga tidak sedikit. Cukup tidur juga supaya kita makin sehat Jangan sampai kita kurang tidur Lalu huruf D adalah doa dan zikir kita pada Allah Insya Allah itu juga membuat kita semakin sehat dan bahagia Sekarang kita akan lanjut pada huruf EFGH Namun sebelum sampai Sebelum berlanjut ke EFGH Ada baiknya saya akan sampaikan terlebih dahulu pesan-pesan berikut ini. Nah, apa itu? Kita praktekkan bagaimana cara mencuci tangan pakai sabun yang dianjurkan oleh organisasi kesehatan sedunia, yaitu WHO. Caranya adalah melaksanakan enam langkah. Ya, tentu saja kalau Muslim kita tambahkan dengan plus bismillah dan hamdalah. Kita peragakan. Enam langkah itu saya ringkas menjadi akronim yang disebut dengan tepung selaci puput. Nah, supaya mudah dihafalkan, tepung selaci puput. apa itu? Te telapak tangan, pu punggung tangan, se selasla. Selasla jari. Ci mengunci gerakan mengunci, pu gerakan memutar, mutar-mutar ibu jari kanan dan kiri. Pu lagi, put lagi. Yang lebih put adalah memutar lagi dengan cara menguncupkan kelima jari kanan kita, kita tempelkan ke telapak tangan kiri, kita putar minimal empat kali. Sebaliknya yang kiri kita kuncupkan juga dan kita putar di telapak tangan kanan juga minimal 4 kali, jadi kita sebut, kita ringkas dengan kalimat atau plesetan tepung selaci puput kita peragakan ya, misalnya pertama kita bismillah kita sabun kita masukkan kita masukkan ke telapak kiri kita mulai dengan te tepung telapak pu, telapak tangan pung tepung punggung tangan punggung tangan sela ini sela sela jari kalau wudhu kita juga ada gerakan membasuh tangan juga kita sela sela jari kita Ci mengunci jadi tangan kanan dan kiri saling mengunci kita gerakkan Gerakan mengunci, tepung selaci mengunci, pupuk kita pegang, kita buka, jari kanan, jempol kanan, kita putar. Ini juga sambil memutar, membersihkan. Ini juga putar, ya. Masing-masing minimal empat gerakan, put terakhir adalah putar-putar. Jadi, sekali lagi, kita ulang. Tepung selasi puput Bismillah telapak tangan silakan ditirukan punggung tangan sela-sela cipu cip mengunci ya pu memutar putar ribut jari put terakhir putar putar ini ke sini telapak tangan nah ini adalah gerakan mencuci tangan pakai sabun yang dianjurkan oleh WHO. Mengapa kok gerakannya seperti itu? Sudah ada penelitiannya bahwa kalau kita melakukan gerakan 6 langkah itu, maka seluruh bagian tangan kita, baik telapak tangan maupun punggung tangan sampai dengan sela-selanya itu akan e, menjadi terkena sabun dengan merata ya jadi kita bayangan lagi nih telapak tangan punggung ah ini punggung ini sudah punggung tangan tepung selah-selah selah si mengunci putar-putar putar 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 lagi putar putar lagi Insyaallah seluruh bagian tangan kita sudah ter Cuci dengan baik dengan sabun atau hand sanitizer ketika kita jauh dari sabun. Mencuci tangan pakai sabun ini merupakan usaha atau ikhtiar kita yang sangat penting, karena dapat menghancurkan virus yang menempel di dalam tangan kita. Andai kata kita sudah terlanjur memegang permukaan meja atau kursi atau apa saja yang sudah tercemar dengan droplet 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 yang mengandung virus Corona misalnya maka virus yang kita pegang itu sebelum kita Hantarkan ke mukosa salir lapisan lendir mulut atau hidung atau mata sudah hancur terlebih dahulu dengan Gerakan menutis tangan pakai sabun yang baik itu, ya. Ini pesan saya. Mari kita lanjutkan dengan huruf E sampai dengan H sebagai resep sehat dari saya. Huruf E, huruf E adalah emosi. Bagaimana kita menjadi sehat adalah dengan cara mengontrol emosi kita, tidak mudah tersinggung. Tidak mudah marah, tidak gerusa gerusu, tidak tergesa-gesa, itu sangat penting untuk kesehatan kita, menghindarkan kita dari sakit mah, gerusa gerusu, marai gampang sakit mah, mudah marah, mudah tersinggung, itu marai gampang kita sakit tekanan darah tinggi dan penyakit jantung, maka menghindarkan kita menghindarkan diri dari berbagai macam penyakit itu antara lain penting sekali bagi kita untuk menjaga stabilitas emosi kita kita kalau mudah marah itu punggung itu juga mudah nyeri mengapa karena karena uh, Saraf-saraf yang menghantarkan rasa nyeri di sini teraktivasi akibat perubahan hormonal ketika kita marah. Maka dikatakan bahwa kalau kita marah, imunitas akan turun. Marah 5 menit, imunitas kita akan turun banyak. Sebaliknya, kita tersenyum 5 menit, beberapa menit saja tersenyum, menjaga sikap manis kita kepada orang lain. Maka imunitas kita akan meningkat. Nah, maka sangat benar kalau Rasulullah SAW mengatakan, "Tebas sodakotun senyummu, ya berserinya wajahmu kepada saudaramu adalah sedekah yang akan menyehatkan tubuh kita." Jadi, sedekah untuk tubuh kita. Juga sedekah untuk orang lain, karena apa? Orang yang kita bersenyum, juga akan bahagia dan akan meningkat juga imunitasnya. Coba bayangkan kalau orang lain kita beri perengutan, maka dia ikut merengut, maka dia pun akan turun imunitasnya. Maka sesungguhnya dengan kita tersenyum merupakan sedekah bagi kita sendiri maupun sedekah bagi orang lain, yaitu membuat sehat kita sendiri dan juga orang lain. Itulah emosi maka ketika ada salah seorang sahabat yang kepo ingin tahu ada apa, mengapa ada sahabat yang masih di surga sudah disebut sebagai ahli surga. Beliau mengikuti sampai dengan tidur di rumah sahabat itu. Dia lihat ibadahnya ya seperti sahabat-sahabat yang lain. Salatnya seperti salat-salat ibadah yang lain, sahabat yang lain. Tapi kok disebut ahli surga? Ternyata kenapa? Ternyata sahabat ini setiap malam punya program yang menarik. Apa itu? Memaafkan kesalahan orang lain, ya. Jadi, ia ya, emosi sesaat. Oke lah, tapi jangan berkepanjangan. Kemudian, maafkan, maafkan, maafkan. Maka, sebelum tidur, paling tidak setiap hari, kalau kita ingat ada orang yang buat kita marah, sudah, maafkan saja. Nah, itulah. Program sehat dan program surgawi. Salah seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tips berikutnya, resep berikutnya adalah huruf F. Huruf F merupakan singkatan dari pikiran yang positif. Kalau bahasa agamanya adalah husnudon, ya, berprasangka baik. Jadi mari kita Berprasangka baik kepada orang lain, berprasangka baik kepada diri kita sendiri, juga berprasangka baik kepada Allah, berprasangka baik pada orang lain. Jangan mudah menuduh, jangan mudah baper. Kepada diri sendiri juga begitu. Ada sekarang zamannya internet, orang-orang yang suka menuduh dirinya sendiri sakit. Oh, saya punya keluhan seperti ini: lalu searching ke internet, lalu menyimpulkan sendiri. Oh, berarti saya sakit jantung ya? Oh, saya punya keluhan ini, lalu searching internet, baca di Google lalu menyimpulkan sendiri, oh saya sakit liver ya Allah itu namanya bersungguh kepada diri sendiri jangan begitu caranya kalau panjenengan siapa saja punya keluhan lebih baik memeriksakan diri kepada dokter konsultasi kepada ahlinya bukan dengan cara mencocok-cocokkan lalu menyimpulkan sendiri bahwa saya punya sakit ini dan itu nah itu kurang bagus, ya. Sebaiknya konsultasilah ke dokter. Silakan datang ke Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Kamping, PKU Muhammadiyah Kota, atau di mana saja. Di Wirobrajan juga ada Rumah Sakit AMC. Silakan bisa berkonsultasi itu untuk wilayah Jogja, ya. Bagi para pendengar yang ada di seluruh Nusantara, silakan berkonsultasi kepada dokter yang terdekat di tempat anda jangan hanya uh, berpikiran buruk dengan mendiagnosis diri sendiri, lebih baik tanyakan kepada dokter ahlinya Berprasangka baik kepada orang lain tadi sudah saya bahas, lalu berprasangka baik, Berprasangka baik juga lah kepada Allah kalau saat ini kita sudah ada dalam sedang ada dalam masa keprihatinan terkait pandemi Covid maka berprasangka baik berprasangka baiklah kepada Allah bahwa Allah mudah-mudahan akan segera mengusir penyakit ini kita minta tolong pada Allah dengan doa dan pikir kita pada Allah lalu berprasangka baik pada Allah bertawakal pada Allah mudah-mudahan Allah ridai ikhtiar-ikhtiar kita lalu Allah segera usir penyakit Covid ini dari Indonesia maupun dari seluruh dunia. Insya Allah, kita berpikir positif selalu. Yang kemudian, huruf berikutnya adalah huruf G. Ya, huruf G adalah gembira. Nah, maka saya ingin mengajak pada Bapak Ibu, saudara sekalian, jangan pernah kehilangan kegembiraan, apapun situasinya. Apapun situasinya, ya, jangan pernah kehilangan kegembiraan. Maka, tugas kita, kalau kita menengok atau menjenguk, menjumpai orang sakit, juga mengingatkan agar yang sakit tidak pernah kehilangan kegembiraan. Itu termasuk kita mensuasakan agar yang sakit gembira. Bagaimana caranya? Tentu bukan atau tidak harus dengan cara-cara yang kita tidak cocok. Misalnya beberapa waktu yang lalu ada video yang menggambarkan usaha untuk G ini gembira ini dengan cara uh, perawat masuk ke ruang Perawatan penyakit-penyakit berat seperti itu darah atau ICU lalu ngajak pasiennya berjoget-joget tentu tidak semuanya cocok dengan cara seperti itu mungkin ada pasien yang cocok dengan cara itu namun tidak semua orang suka berjoget maka gembira tidak harus titi dengan cara seperti itu. Bisa saja misalnya dengan bercerita tentang cucunya yang manis. Menyampaikan salam dari tetangga yang ikut mendoakan walaupun tidak hadir. Juga menyampaikan berita-berita gembira yang baik ya. Yang menghibur ya. Misalnya mengatakan bahwa bagi orang yang sakit dan sabar itu pahalanya sangat besar. Dan juga bisa menjadi sarana untuk terhapusnya sebagian dosa-dosanya. Nah, lalu kita ceritakan hadis-hadisnya itu juga menggembirakan orang yang sakit, ya. Jadi itu tips saya untuk mensuasanakan gembira bagi orang yang sakit, termasuk kita sendiri. Kalau kita sakit, tolong ingat-ingat juga hal-hal yang baik supaya kita tidak berlarut-larut dalam kesedihan kita kemarin juga sudah sampaikan bahwa Allah pun Rasulullah pun memberikan doa yang tetap mengandung kata alhamdulillah walaupun kita sedang sakit yaitu alhamdulillahi ala kulli halin ya segala puji bagi Allah dalam segala situasi atas apapun juga kita tetap bersyukur kepada Allah ini adalah g atau gembira yang bisa membuat kita menjadi sehat, atau menjadi lebih sehat, atau sembuh ketika kita sedang sakit. Ya, banyak kok data-data yang mendukung bahwa kegembiraan itu merupakan bagian dari pengobatan. Maka, menghibur orang yang sakit merupakan tugas bagi kita yang sedang membezuk tapi mohon maaf dalam konteks pandemi ini memang beberapa rumah sakit termasuk rumah sakit PKU Muhammadiyah tidak mengizinkan kita untuk menjenguk atau membesuk. Ada pengumumannya di luar. Mohon maaf sementara tidak ada jam besuk begitu. Jadi Bapak Ibu kalau ingin menghibur bisa menyampaikan lewat uh, video call atau melalui WhatsApp ya begitu. Baik, berikutnya adalah huruf H. Ada huruf H yang penting untuk kesehatan kita. Apa itu? Yaitu, hindari. Nah, apa itu maksudnya? Kita menghindari aneka faktor risiko dan faktor prognostik penyakit tertentu. Apa itu faktor risiko? Faktor risiko adalah faktor-faktor yang meningkatkan. Kemungkinan terjadinya suatu penyakit, kalau faktor prognostik adalah faktor-faktor yang menentukan, yang ikut menentukan terjadinya luaran penyakit, apakah sembuh menjadi lebih ringan, atau sebaliknya, terjadi komplikasi, dan sebagainya. Tentu yang kita sebut menghindari faktor prognostik adalah menghindari faktor prognostik yang jelek. Menghindari faktor risiko berarti menghindari faktor-faktor yang dapat menyebabkan terjadinya penyakit, meningkatkan terjadinya penyakit. Menghindari faktor prognostik berarti menghindari faktor-faktor yang dapat memperparah suatu penyakit. Nah itu maksud saya dengan H. Jadi, kalau kita tahu bahwa kecapean, kurang istirahat itu dapat menyebabkan keradangan jangka panjang, demikian pula kegemukan, dapat menimbulkan eh, keradangan jangka panjang yang dapat menyebabkan terjadinya berbagai macam penyakit kardiovaskuler, penyakit diabetes, dan sebagainya. Maka, usaha kita adalah menghindari. Kecapean yang berlebihan Menghindari kecapean yang kronis Menghindari Kurang istirahat Menghindari kegemukan Jadi makan Seperti kita atur seperti kata Rasulullah Makanlah jika lapar Dan berhenti sebelum kenyang Indah sekali ajaran Islam Ajaran agama ini Kepada kita untuk Tetap menjaga kesehatan dengan huruf H itu Hindari faktor Risiko jadi, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah membahas resep sehat EFGH yang pada kali ini saya sampaikan, yaitu E adalah menjaga emosi, F adalah berpikir positif, atau Husnudon, G adalah menjaga kegembiraan dalam porsi yang cukup dengan kata lain tidak bersedih yang berkepanjangan, yang berlarut-larut. Kita jaga antara rasa sedih kita dengan rasa gembira kita secara proporsional. Lalu H adalah menghindari faktor-faktor yang jelek yang akan berpengaruh terhadap penyakit baik meningkatkan risiko terjadinya penyakit maupun Meningkatkan risiko terjadinya keparahan atau komplikasi penyakit. Demikian, Bapak Ibu Saudara sekalian. Mudah-mudahan resep saya EFGH ini bermanfaat untuk kita sekalian. Salam sehat, semangat, terus optimis, jaga kewaspadaan terhadap COVID. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.